Oke, baiklah para musisi, jumpa lagi pada video kali ini. Yaitu ada pertanyaan kawan-kawan yang bagaimana cara membuat multipad control suara DJ atau suara yang dari WAP dimasukkan ke dalam multipad control. Caranya yaitu yang pertama kita tekan ini control I. Control I ini multipad. Setelah itu ada namanya audio link. Nih, tekan audio link yang di bawah. Kalau kita dekatkan dulu, biar lebih jelas. Oke, kita dekatkan dulu. Audio link. Tekan tombol audio link. Oke, tekan oke. Setelah itu ada 4 multipad yang bisa kita isi, yaitu kita tekan tombol A. Misalnya kita mau menekan mengisi dari yang nomor 1, yaitu tombol nomor 1. Saya sudah punya yaitu Epic DJ. DJ misalnya saya isi yang pertama Ampun DJ. Ampun DJ exit. Yang nomor 2 tekan lagi nih. Setelah itu ada di USB, saya tekan Hajar Bro. Exit lagi. Nomor 4 tinggal saya chat, langsung pencet langsung ini saya penonton, misal penonton. Setelah itu nomor 4 saya pencet lagi untuk mengambil audionya, yaitu hey hey hey, itu hey. Hey. Setelah itu tinggal exit. Setelah itu tinggal exit, save. Misalnya kita namakan ini di user saja, save new bank DJ, new bank DJ, suara DJ. Suara DJ. Oke. Tinggal exit. Oke, kita mundurkan lagi videonya biar bisa melihat tombol ininya, tombol multipadnya ini. Itu yang suara satu yang sudah kita isi. Nomor 2 Hajar bro. Nomor 4 penonton. Oi. Nomor 4 kita isi tadi hey. Hey. Oke, itulah sebuah tip bagaimana cara kita mengisi multipad control dengan suara WAP. Suara WAP atau suara yang beretensi WAP, WAP. Yang sudah kita rekam dari suara-suara yang langsung ataupun melalui komputer. Itulah suara yang saya buat, pad yang saya buat melalui audio link. Oke, sekian tip dari saya. Terima kasih.